Ah, kan? Nampak tak, nampak tak? Nampak tak? Alah, lucut. Nampaklah. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Oh. Yeah, ini saiz. Kayak ada tepi air, guys. Lenang betul. Tapi buah kat sana aku risau sikit. Tapi rasanya dia tak datang ke sini. Dia macam menghala ke laut. Okay, takut. Alright, gang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada benda ni kat sini. Baru lepas balik event sebenarnya. Kalau korang tengok video lepas, aku baru balik event. Lepas tu ni baru aku nak turun balik lah. Dekat event pun aku tak turun sebenarnya. Jadi aku dah lama tak turun kayak sebenarnya kan. Ni mau nak lancar. Nanti tengoklah apa yang ada kan. Sebab dah lama sangat tak turun, ingat nak cuba cari lauk-lauk sikit. Kalau ada sotong, cuba main kat atas tu. Bergantung cuaca ke lah. Ingat kutip-kutip umpan, trolling ke atas, cari-cari sotong kat atas ke atau ikan ke apa yang ada. Dan balik lah. Tapi kalau ikut fokus pun memang hari ni sampai tengah hari je. Dalam pukul 1, pukul 2 dah akan sampai darat sebab pukul 2 tu mungkin angin akan kuat. Takut beralun kan apa semua. Dan hari ni ada beberapa kayak juga sebenarnya. Satu Pak Sohok ada cili kayak. Cili kayak ni dia bawa Morgan 10 PDL. Dia tengah setup. Lepas tu ada lagi 1, 2, 3 kayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada seorang lagi 7. Kejap lagi Syafiq dari VFS pun akan turun kat. Tapi dia lambat, dia baru bangun. Aku malas tunggu dia. Lipak, siapa suruh lipak. Tu aku lancar dulu. Main-main depan-depan ni dulu. Try cari umpan ke apa ke. Then tengok lah macam mana. Alright, so jom aku nak set up gami ya. Seperti biasa ni aku bersama Feel Free Lure 11.5 V2. Cili hari ni dengan Morgan 10 PDL. Dan juga aku sama Garmin seperti biasalah. Penamaan setia aku mencari ikan Garmin EcoMap UHD 62CV. So, tanpa lagi masa, jom lancar. Bujuring kan? Kisahnya hari ni cili kayak nak test Morgan 10 PDL. Tapi troli dia tak muat dengan lubangnya. Tak tahu? Aku lancar je. Ini cili akan test Morgan 10 PDL. Morgan 10 PDL. Tak juga, tapi dia macam semua kayak agak. Dia kena main-main sikit-sikit macam tu lah. Rasa apa semua kayak macam tu agak. Bila kan gerak sikit-sikit kita main lah. Kita main dia punya kanan dia. Kisahnya hari ni aku bawa dua kamera. Tapi kamera belakang aku tak ada SD card. Sebab masa event tu aku bagi SD card tu dekat Nadi untuk dia punya drone. Drone dah penuh memory, aku bagi kat dia. So aku terlupa bab tu. Sebab biasanya memang SD card tak keluar GoPro pun. Kalau keluar pun aku masukkan balik. Tapi itulah, terlupa baginya kan. Jadi tak adalah SD card untuk kamera belakang. So hari ni satu kamera je. Tapi biasa kalau bawa satu kamera ni, tak ada kamera belakang, strap padu ni. Itulah sayang kalau strap padu tak ada shot. Tak ada shot daripada belakang, ada shot chest mount je. Tapi okey je lah mana-mana pun. Lama tak keluar kan. Itu umpan guys. Kan kunyit. Kunyit besar kita ambil buat standby. Boleh je trolling kunyit pun. Okay guys, sekarang aku berikat kat pelampung. Tak ada laju. Aku nak duduk kat pelampung ni sampai arus slow sikit. Aku laju sangat ni. Memang tak boleh naik. Tu depan ada satu kayak biru. Abang Azri je. Dia nak ke sana tapi tak boleh. Jadi dia macam kayuh tu sengit macam ni. Dekat laut. Angin tengah berlawan lagi. Tengok siapa yang menang. Satu tolak sini, satu tolak sini. 1 hour later. Guys, strike sotong. Kita main sotong kat bawah ni. Oh, ikut saiz tak? Alhamdulillah. Saiz padu.
saiz baru, geng. Saiz baru. Mantap. Ini sotong pula eh. Kat bawahnya pun ada sotong kat bunyi. Okay. Guys, aku strike sotong. Tadi kamera hang pula dah. Ni size ni. Elok tengah tu. Oh, kan? Size. Mantap size. Size. Elok pula aku strike sotong kamera aku hang tadi. Dah lah size on kamera tadi sepatutnya. Aduh gila saiz. Aduh gila saiz. Aduh, tadi dah kamera on dia hang pula dah. Gorgon. Soalnya. Aduh, saiz padu pula hang. Sayang. Dia zoom dia tarik. Aduh, eh. Tengok, geng. Gorgon test. Sekali lagi. Pasok. Aduh. Enjin rosak, guys. Memang tengah tunda. Sebaik ada geng. Boleh tunda balik. Panjang umur dia orang lalu. Dia orang lalu dia strike. Main sotong lagi hari ni, eh? Tak ada lagi. Memang saya tenggiri sebenarnya hari ni. Lama sangat tak dapat tenggiri. Ku rindukan tenggiri. Sotong. Sikit-sikit. Lagi. Alah lucut. Lucut, geng. Tu kat sini. Lagi. Alright. Lagi. Oh, memang tempat dia ni. Dia ambil balik. Mana yang saiz lagi ni? Kau dapat saiz tadi sedap tak? Apa-apa pun, kita bersyukur dengan sotong yang ada. Titi, sotong lagi. Jangan sembuh. Guys, strike padu guys, sotong. Size. Ini memang size ni. Guys, ini memang size ni. Memang stay on. Drag keluar macam ikan tadi. Dia lama senyap, so aku off camera dulu. Tapi tiba-tiba zap. Macam ikan guys ni. Dia lagi ke ikan. Tapi masa bukan ikan sotong ni. Berat macam ni. Tapi memang saiz. Berat. Beratnya. Ini saiz. Tengah aku. Aman. Lain. Dah nampak dah dia. Memang saiz.
Memang saiz. Oh, macam ikan. Dia punya tekan dia macam ikan, guys. Oh. Wow. Lantaklah kotor pun. Aku nak land cepat-cepat. Padunya. Besar gila. Macam ikan dia ambil. Tak tipu, guys. Memang macam ikan. Oh. Maaf. Bapak besarnya. Sekejap aku nak ambil sesungut je dekat, dekat muka je. Ha. Maaf. Otong paling besar pernah aku dapat, aku rasa. Mabang paling besar pernah aku dapat. Macam ikan, guys. Gorgonis. Berapa kilo ekor ni? Ay, macam ikan ni tadi. Dia tengah basah ni. Gorgon. Okay, strike kat situ tadi, cari lagi. Basah gila. Tengok tangan aku. Tak lah. Gila, dengar pergi direct, dengar. Okay, bye. Tadi aku masuk video ni, aku tunjuk kau masuk video. Aku tengah strike sotong sambil apa? Kol air, kol apa? Cili kayak. strike pula masa tengah kol. Oh, dengar tu, dengar tu punya strike. Dengar. Okay, bye. Alright, bye. Okay. Aku tengah call Cili Kayak nak bagi tahu yang kat atas ni ada sotong. Lepas tu, tengah bersembang-sembang aku drop je candat. Tahu-tahu strike. Aduh. Panas Cili Kayak. Tadi sebab arus pagi laju nak naik. Jadi dia orang semua tak naik. Campur dengan cuaca gelap kan. Jadi macam dia orang tak dinaik. Aku pun menggagahkan diri jugalah naik tadi kan. Alhamdulillah sotongnya ada. Cari yang size. Lagi. Oh, okey, ya. Yeah. Lagi. Oh, ya. Alah lucut. Alah lucut. Drag tak ketat pun. Kenapa lucut? Alah, hai lucut lah pula. Tak besar sangat lah. Saiz-saiz tadi kot. Dia sangkut sikit je rasa kalau lucu. Sangkut dia punya sungut sikit je. Ada lagi. Okey. Okay, dia makan balik. Dia makan balik. Oh, ni kot saiz kat ni. Bukan. Ada power lagi. Dia tembak aku. Nak pergi mana buka sotong? Mana ni? Tiada apa. Tang dia makan macam ni seronok, guys.
Strike lagi geng. Jatuh-jatuh je. Jatuh-jatuh je strike tadi. Aku bawa off camera. Nak start loop circle baru kan. Jatuh-jatuh sampai bawah terus. Zap kena. Dekat sini eh. Aku tanda spot. Aku tanda dua spot. Depan belakang. Tapi dia makan belah kanan. Ha, itu cara dia. Oh, 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 sabar-sabarlah. Tiada apa. Oh. Ah, lagi. Lagi. Oh. Jumpa sarang lah ni. Memang jatuh-jatuh je. Jatuh-jatuh, drop, tutup bell arm, henjut sekali, ambil. Dia ambil sekarang sebab sekarang tak ada arus. Jadi aku boleh aim dengan tepat dekat mana aku nak candak tu jatuh kan. Jadi memang aku dah tahu dia duduk kat mana. Itu kelebihannya Garmin ni. Dari segi position dia tu. Position dia ngam. Dia tahu dengan tepat dekat mana dia duduk. Abang-abang nak pergi mana tu. Main masuk kayak. Mainlah masuk kayak. Mainlah masuk kayak. Ah! Masih lagi dalam spot. Sebab arus tak ada ni. Best pula. Tak berhanyut. Jom kita tengok kena lagi tak. Ah, berbaloi rasa aku melawan arus tadi. Aduh, nak cabut kaki. Sekarang arus dah tak ada. Ah, enjoy. Timing nantap lah timing dia. Ah, ada ambil, ada ambil, ada ambil. Tak ada, tak ada. Tak kena, tak kena, tak kena. Ha, ah, kan? Nampak tak, nampak tak? Nampak tak? Alah, lucut. Nampak lah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Ada lagi. Oh. Any size. Aduh, dah jumpa spot dia. Ah. Kara guys. Aku tahu aku tahu ramai yang tak suka tengok video sotong kan. Tapi sebagai seorang pemancing, aku sarankan korang please lah try main sotong. Sotong. Please lah try main sotong. Kara dia lain. Dia fight dia bukanlah sekuat ikan kan. Sebab kita punya drag loose. Tapi apa yang membuatkan dia punya thrill dia tu, sebab kita tahu dia senang lucut. Jadi bila kena tu kita akan sentiasa berdebar-debar. Takut lucut ke apa kan. Jadi dia punya adrenaline dia. Adrenaline rush. Melain sotong ni lain dengan ikan. Jadi, kalau korang tak pernah main sotong, cubalah main sotong. Eh, beratnya. Oh. Wow. Si bayi dia pancut keluar. Setup aku macam biasa je. Ke tempat dalam yang aku main ada jig satu tu, perambut dalam setengah depa 15 pound. Lepas tu ini aku pakai candak DTD 2.5. ni color nangka kan ke apa. Kita dalam spot lagi ni, masih boleh meneruskan lagi perjuangan kalau dia makan. Dia aku tanda dua spot tau, satu spot sini, satu spot depan tu dalam 15 meter. Ha, jadi range 15 meter ni dia duduk belah kanan. Itu strike zone daripada tadi aku strike. Belah kanan sikit je. Dia bukan belah kanan, mungkin dalam ni 15 meter ke depan, 5 meter ke kanan. Tu dia punya strike zone dia lah. Ni kita nak terkeluar dah sikit lagi ni. Tapi rasanya boleh lagi kot. Makan, makan, makan lagi, makan lagi. Makan lagi, makan lagi. Makan lagi. Ha, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Alah, lucut.
Drag tak ketat lah. Longgar gila. Tapi dia makan. Aduh. Seronoknya. Itulah. Dia punya strike zone dia tu lah. Panjang tu. Wah, okay, ada lagi. Hai. Dia makan tak betul. Makan lagi. Makan betul. Makan betul. Bagi yang saiz. Bagi yang saiz. Ha, hey, tak kena lagi. Ya, okey. Ada tak? Ada. Ha. Ada lagi. Yauza, aku non-stop recording ni tadi ni. Aku akan letak part ni, aku tak edit. Jadi korang tengok aku memang tak cut. Tak cut video daripada tadi aku strike sudah 3 ekor kotnya. Sebelum ni aku cut. Ha, ini non-cut edition. Dia tengah menggasak ni. Tiada apa. Dah lah aku naik seseorang atas ni kan. Oh heaven pula. Okay, dalam strike zone lagi. Cuma kita dah ke belakang sikit. So kita cast ke depan sana. Strike zone-nya di situ. Point depan ni 15 meter. 5 meter ke kanan. Memang spot yang sama. Sebelum ni pun, kalau korang tengok satu video aku gasak sotong pun dekat spot yang sama. Exactly dekat koordinat yang sama. So maknanya ni mungkin sarang dia. Tapi hari tu size tak besar-besar sangat sebab dia sotong belum besar lagi. Macam kena lagi saya ni. Sotong dia tak besar lagi. Ha, kena lagi. Ah, lucut lagi. Kena lagi. Sonok. Makan lah betul-betul. Ha, ha. Yes. Ah. Ah, nikmat dia. Alhamdulillah. Tak sia-sia aku kayu. Cepat-cepat kita hanyut slow sangat ni. Tapi boleh saya ikut lagi aku sekejap ni. Kita kas ke depan lagi. Solid kan? Alright. Solid hook. Nantilah aku cuci korang eh. Aviyo lah dia. Kayak aku dah rupa macam apa dah. Satu petua geng-geng ni bagi. Kalau ada dah uat dekat hujung ni, cuci dulu. Sebab kalau ada nanti dia susah nak ambil. Kata orang lah. Lah. Alright. Kas lagi. Ada lagi. Kas lagi ke depan. Ini non-stop recording lagi ni. Ah, kayak aku dah macam apa dah. Tidak. Ah, tidak. Ni kalau aku bakuh Azman ni confirm dia panas ni. Panggil Azman lah kalau strike sekejap lagi. Panggil Azman. Oh Azman. Terkeluar sikit ni. Oh, lagi. Ada lagi. Masih dalam strike zone dia lagi. Macam saiz ni. Berat elok eh. Oh, berat elok eh. Wah. Ini ada saiz. Tak kenapa dia tak lari. T
Tiada apa ku rasa. Sorry gang. Patut berat. Ini sotong panjang. Ah tak. Ini rumah sotong lah ni. Benda-benda macam ni. Sotong bertelur dekat dia punya ranting-ranting dia kan. Mana kita dah jauh. Tak apa, boleh kas. Kita dah terkeluar dalam 12 meter. So aku kas tu agak-agak sampai lah kot. Agak-agak je lah. Ah, kena terus. Oi. Alamak. Ada lagi. Ada lagi, alamak. Alamak, miss. Ada tak ni? Ada. Jatuh-jatuh je, geng. Jatuh-jatuh je. Ah. Okey, aku kayu ke depan sikit. Kayu ke depan sikit. Jatuh, geng. Jatuh-jatuh je terus dia ambil. Sampai dasar je. Oi. Tengah menggasak dia. Ah, tidak. Mungkin sotong kan kembali lagi. Oh, sotong. Oh, sotong. Aku dah strike non-stop berapa ni? Aku tak tahu dah, geng. Berapa? 6 ke 7 ni? Dalam video yang sama? Dalam klip yang sama. Oh, yang ni size juga ni. Ramak janggut sikit. Kenalah pakai sauk. Sayang dah juga. Good size. Sayang dah juga kan, tapi sebab dah dapat off. Dah dapat yang lagi padu tadi kan. Rasa yang tu kecil pula. Rasa yang tu saiz normal. Ah, tidak. Sekejap aku punya beg nak kena tutup beg ni. Kalau tak nanti habis dah buat satu beg aku. Mana kau orang? Habis dah ke? Ada lagi, ada lagi. Eh. Alah. Tak kena, tak kena. Ada lagi, ada lagi. Dia ambil tak kena. Ambil sekali lagi. Ambil sekali lagi. Okey, ambil lagi. Nyut, nyut. Ah. Padahal tengah hari kan. Sekarang pukul 1.45 petang. Kau bayangkan betapa lama aku kayuh tadi nak sampai sini. La 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 la. Allah dance. Din. Din, 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 din. Din, 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 din. Oh. Itu vean zervon zezo. Ya ha. La 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 la. Aku dah tak kira apa ekor eh. Aku fokus dulu. Fokus dulu mencari sotong. Cuba kita kira.
Continuous record lagi dah 14 minit ni. 14 minit 23 saat. GoPro aku. Non-stop strike dia tadi ni. Ada ambil ni, ada. Ada ambil ni. Ha, ada, ada, ada. Aku punya umpan hidup sotong ni. Ha, hidup dekat belakang yang aku cangkuk belakang. Ya. Itulah geng, inilah dia bukti dan contoh hari yang gasak. Kalau hari dia tak nak geng, berkicap nak mencari, hari dia nak macam ni je. Letak makan, letak makan, letak makan sotong keberapa pun aku dah tak tahu lah. Sikit masa lagi penuh kayak aku ni. Sedap juga buat video tak ada kat-kat. Sebab ikan tengah makan. Ikan pula sotong. Tapi itulah, korang dengar aku merapu panjang lah. Dengar merapu, dengar merapu, dengar kerapu. Alah, kita main sotong hari ni eh. Mana ada gini? Kita keluar ni. Kita keluar sikit. Dah terkeluar. Geng, kita dah terkeluar. Dah terkeluar kawasan dia. Arus dah nak start kuat balik. Bukan nak kuat, dia nak start ada balik dah. Tadi memang tak ada arus. So kita dah banyak baju sikit. Try lagi sikit, kayu ke depan sikit. Okay geng, jangkaan aku betul. Sotong letak makan lepas arus berubah ni, memang tu tak makan. So kita simpan lah, kita kira satu trolling seko, yang ni dah dua, tiga. Dua belas, ui penuh lah, tak boleh tutup. Tiga belas, empat belas, empat belas ekor. Hari tu aku dapat 20 lebih, tak penuh bekas. Ini 14 ekor tapi dah penuh sampai aku tak ada tak ais langsung sebab saiz dia besar-besar. Ini padat terus penuh. Dia dah kena balik dah lah. 15 ekor. Kena balik dah aku ni. Balik pun sekarang pun dah pukul 2. 2 dekat 2:30 dah. So sotong pun aku tak ada ais. Tak boleh simpan lama-lama. Alright, so jom. Aku nak slow balik. Aku pun trolling sotong hidup eh. Atas permintaan korang. Sotong tu hidup lagi. Nampak sotong tu hidup, nampak tu. Sotong tu hidup lagi. So aku nak trolling dia. Tengok ada yang menangkap tak umpan sotong hidup. Okay, jom trolling. Apa-apa aku update jap lagi. Kalau ada hasil aku update. Kalau tak ada pun jumpa korang kat darat lah. Aku nak terus balik ni. Nanti lama-lama sotong aku busuk. Right, jom. Okay geng, dah sampai darat.
trolling tak ada hasil lah ni. Tak ada yang mengusik trolling. Dia tak nak lah tu. Lenang. Fokus kalau ikutkan petang ni kuat. Lenang pula petang ni. Itulah. Itulah dia. Sampai. Wih, penat. Biar saya padu ni, potong. Alhamdulillah. Jom, susah hasil sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor. Alright, so jom. Potong aku pun dah banyak putih-putih. Tapi LED dia hidup lagi. Nampak LED dia. Ziang-ziang LED dia. Nampak tak? Tak kepala dia. Alright, so jom. Closing. Pakai potong boleh besar. Berapa berat ni? Dalam 600 kot. Tak sampai sekilo. Apa 600 ke 700 rasanya. Alright, jom. Closing. Mana mulut dia? Mulut tempat mulut dia. Jadi, seperti biasa. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi, kita jumpa video depan. Bye-bye. Hasil hari ini best. Naka. Selain daripada sotong ada juga naka. Ikan-ikan laut naka. Ikan laut naka. Alah, aku tak ada buka. Adalah ikan laut tadi. On the way balik aku kutip Apollo. Tak habis-habis lagi.